Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi untuk mempelajari tajuk 2.5 momentum. Hari ini kita akan melihat kepada aplikasi prinsip keabadian momentum. Terangkan mengapa senapan tersentak ke belakang apabila ia ditembak. Apabila senapan ditembak, peluru yang berjisi M bergerak dengan laju tinggi V ke depan. Ini menghasilkan momentum ke depan. Satu momentum yang sama tetapi bertentangan arah dihasilkan untuk menyentak senapan ke belakang. Okey. Aplikasi yang kedua adalah enjin jet. Enjin jet bagi kapal terbang. Bagaimana enjin jet berfungsi? Jadi ini adalah bahagian-bahagian yang ada pada jet ni. Biasa enjin jet biasanya letak di bawah sayap kapal terbang. Jadi ini adalah bahagian-bahagian yang ada. Sini adalah bilah titanium. Ini adalah kebuk pembakaran. Dan ini adalah muncung yang halus, yang sempit, yang mengeluarkan gas exhaust. Jadi bagaimana cara berfungsi? Jadi kita lihat kepada animasi. Okay, inilah kipas. Okay, inilah bahagian kebuk pembakaran. Okay. Ini adalah enjin. So, ini adalah tempat exhaust keluar. Di tempat udara masuk. Jadi yang pertama, okay, langkah pertama, kipas menyedut masuk udara. Okey. Kemudian udara dimampatkan dan pemampat dalam pemampat sehingga menjadi panas. Bahan api kerosin dipancut masuk ke dalam kebuk pembakaran. Okay. Dan letupan berlaku dan menghasilkan gas exhaust berlaju tinggi ke belakang. Okay. So, ini ialah gas exhaust dikeluarkan. Okay. Satu momentum tinggi dihasilkan ke belakang. Menghasilkan satu momentum yang sama magnitude tetapi arah bertentangan yang menolak jet ke depan. Jadi momentum jet ke depan. Momentum gas ke belakang. Okey. Jadi akibatnya jet akan bergerak ke depan. Okey, seterusnya kita ada yang ketiga, pelancaran roket. Bagaimana enjin roket berfungsi? Jadi di sebab enjin jet membawa bekalan hidrogen cair dan juga oksigen cair sebab di angkasa lepas tidak ada gas oksigen. So kedua-duanya akan dipamkan. Ini adalah satu kebuk pembakaran di mana pencampuran hidrogen cair dan oksigen cair akan berlaku di sini. Dan sinilah tempat penghasilan gas exhaust. Jadi yang pertama ialah gas hidrogen cair dan oksigen cair dicampurkan dalam kebuk pembakaran. Okay, di sini. Dalam kebuk pembakaran. Campuran itu akan meletup. Akan gas exhaust panas yang berlaju tinggi dikeluarkan dari muncul roket di bawah. Dan momentum roket ke atas akan sama dengan momentum gas exhaust ke belakang. Akibatnya roket akan bergerak naik ke
Okey, kita ada yang keempat. Bot berkipas dalam kawasan paya. Okey, di kawasan paya terdapat banyak kakar di bawah dalam sungai. Jadi, berbahaya kalau menggunakan bot biasa. Kita terpaksa menggunakan kipas. Jadi, kipas menolak udara dengan laju ke belakang. So, kipas tolak udara. Udara ditolak ke belakang. Okay. Kipas ini menghasilkan udara bergerak ke belakang. Akan menghasilkan satu momentum tinggi ke belakang. Ini menghasilkan satu momentum yang sama magnitude tapi ke arah ke depan. Dan bergerak ke depan. Okay. Mari kita tengok bagaimana cara dia berfungsi di Florida. Kipas berfungsi. Jadi udara ditolak ke belakang. Okay. Jadi bot akan bergerak ke depan. Okey, mari kita tengok pula sotong. Ha. Jadi sotong bergerak dengan melakukan cecair pada halaju tinggi yang kita panggil dakwat sotong yang hitam ni. Jadi bagaimana dia berfungsi? Apabila cecair hitam dikeluarkan dengan laju, satu momentum tinggi dihasilkan ke belakang. Ini menghasilkan satu momentum tinggi yang sama magnitude tapi arah bertentangan, sotong akan bergerak ke depan. Okey, kita tengok contoh bergerak sotong. The squid, a member of the cephalopod class, is a strong swimming carnivore bolstering a large head or mantle, 8 arms, 2 tentacles, and 3 hearts. Unlike the majority of mollusks, squids don't have an external shell. Instead, they have an internal shell which supports the movement of the body. Squid are also covered in chromatophores, which allow them to change colors and camouflage themselves from potential threats as seen in this video. But this camouflage may not be of use in open water, forcing the squid to find different means of escaping harm from other underwater predators. At this point, the squid turns to jet propulsion. Some squids using jet propulsion have been clocked at up to 20 miles per hour, making the squid the fastest of all known invertebrates. Sucking water into a mantle comprised of elastic muscle fibers, the squid can then clench the fibers and expel the water. Okay, cukup tu. Jadi, lagi satu soalan, mengapa pemain golf menaikkan pemukulnya setinggi-tingginya sebelum memukul bola golf? Okay. Kita nak jawapan dia supaya apabila pemukul dinaikkan setinggi-tingginya, ia bergerak menghasilkan momentum yang tinggi. Momentum yang tinggi ini dipindahkan ke bola golf menyebabkan ia bergerak jauh. Okey, begitu juga dalam permainan bola sepak, pemain bola sepak berlari dengan cepat untuk menendang bola semasa tertangan penalti, tetapi bukannya menendang secara berdiri. Okey, atas alasan yang sama juga, supaya momentum dihasilkan apabila seorang pemain bola berlari, momentum yang besar ini dipindahkan ke bola, oleh itu bola ditendang ke jarak yang jauh dan bergerak. Okay, yes. The goalkeeper takes a few steps backward, and then runs forward while kicking the ball. Okay, so itu sajalah. So tamatlah pelajaran tentang momentum. So kita akan buat tutorial lepas ni. Jadi harap anda dapat faham dengan apa yang kita bincangkan untuk tajuk momentum ni. Sekian, kita jumpa lagi pada tajuk yang akan datang. Jumpa lagi.